Bener-bener paten, emang mantap teman-teman semua. Please Konami, semoga saja Irwin, Robson, atau Luis Figo. Nah mantap Blackball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, hari Senin kali ini eventnya sudah update ya. Mantap sekali nih, spesial Euro 2020 ditunda teman-teman kan ada corona. Nah kan bentar lagi Euro kan. Oke, di sini kita itu diberikan hadiah login GP 25.000 teman-teman. Lumayan bisa untuk ngeroll di event box draw, karena mulai hari Senin ini dan seterusnya akan ada box draw legend teman-teman bertahap. Untuk event yang hari Senin kali ini, box draw legendnya tuh mantap banget kan. Di sini juga ada national club selection teman-teman, kita lihat ya national selectionnya apa nih. Ada dari Belgia, Polandia, sama Rusia. Wah mantap banget ya, tiga negara yang sangat tangguh juga nih. Dan ini event yang kemarin-kemarin. Oke, di akun utama saya cuma ada 100 koin teman-teman, kurang. Kita ngeroll di event box draw legendnya saja karena GP-nya lumayan teman-teman semua. Di sini ada 300 pemain, kita cek untuk para pemain legendnya itu siapa saja. Untuk tingkat suksesnya di sini semua pemain memiliki probabilitas yang sama untuk diperoleh ya teman-teman. Dan ini dia para pemain legend yang bisa kita dapatkan. Ada Dennis Bergkamp, Nedved, Gullit, Pirlo, Casillas, Irwin, Figo, Matthijs, Puyol, Robson, Morientes, dan Robbie Keane. Wah mantap banget, ada dua pemain legend terbaru yaitu Irwin sama Robson. Ini jelas belum punya saya. Sama Luis Figo, Robbie Keane, Gullit. Sepertinya 5 itu teman-teman pemain legend yang belum saya punya di akun utama saya ini. Oke langsung saja kita coba. Untuk percobaan pertama kita tap nih. Si siapa teman-teman? Kita coba aja tap Iker Casillas teman-teman semua. Kita coba tap 3 kali karena di event box draw legend sebelumnya hoki. Ini sekali ya teman-teman. Ini 2 kali. Dan ini yang terakhir teman-teman semua, 3 kali. Oke, setelah itu langsung saja kita roll. Apakah dengan cara tap 3 kali Iker Casillas membawa keberuntungan teman-teman semua? Dan ampas ini mesti, yakin saya masukan masih Liga Spanyol nih, ampas sih. Nah kan, aduh, percobaan pertama sudah diberikan Silver Song dong sama Konami. Saya sarankan jadi tap 3 kali Iker Casillas jangan kalian lakukan teman-teman, karena dapatnya ampas. Tapi nggak tahu sih kalau di akun kalian, cuma kalau di akun saya ampas tap 3 kali Iker Casillas. Oke lah, tidak jadi masalah, masih percobaan awal. Ini percobaan kedua, semoga saja mendapatkan ya setidaknya black ball lah Konami, tolong. Oke, kita coba tap pemain legend terbarunya teman-teman, yaitu si Irwin sama Robson. Sekali-sekali saja. Ini Irwin sekali. Terus mana nih Robson? Nah ini Robson juga kita tap sekali saja. Nah oke, setelah itu langsung saja kita roll. Apakah dengan cara tap sekali-sekali pemain legend terbarunya membawa keberuntungan? Dan astaga, padahal sudah agak lemot ya teman-teman, tapi cuman masih biasa saja. Oke, tapi black ball mantap teman-teman. Jadi silahkan kalian coba nih tap sekali-sekali pemain legend terbarunya si Irwin sama Robson. Di saya dapat black ball nih, gacor lah, alhamdulillah. Dan seperti biasa silver songnya auto release. Ini gold ballnya juga kita rilis saja karena pemainnya hampir penuh teman-teman. Ya intinya kalau sudah dapat legend kita stop teman-teman videonya, takut durasinya kepanjangan nanti. Oke oke, langsung aja kita coba tap pemain dari kiri ke kanan teman-teman. Kali ini percobaan ketiga, kita mulai dari Cristiano Ronaldo, terus nih Dennis Bergkamp, terus Hedjigen. Setelah itu kita tap Ter Stegen,
dan dua pemain legend yaitu Nedved sama ini si Gullit. Oke, setelah itu langsung saja kita roll. Apakah dengan cara tap pemain dari kiri ke kanan membawa keberuntungan? Dan ini dia percobaan ketiga, belum animasi emas, tapi ini free agent teman-teman, dapat siapakah ini? Oke, mantap, black ball emang bener-bener paten sih trik tap pemain dari kiri ke kanan, karena sudah saya buktikan sejak PES 2020 awal sampai sekarang masih paten nih untuk event box draw. Kita rilis silver songnya teman-teman, mantap sih, gacor pokoknya. Alhamdulillah dua kali black ball berturut-turut ya kan. Oke, langsung saja di sini kita akan coba tap black ball petirnya teman-teman, sekali-sekali Ronaldo, Birkam sama Hajigen ya, kita coba apakah membawa keberuntungan teman-teman, kita buktikan saja ya kan. Cristiano sekali ya, terus Dennis Bergkamp sekali, dan yang terakhir Hajigan juga sekali. Nah setelah itu langsung saja kita roll, apakah dengan cara tap pemain black ball petirnya ini membawa keberuntungan? Belum teman-teman, sampai percobaan keempat ya, masukan masih Liga Inggris saja. Oke, tidak jadi masalah, yang penting bukan silver song. Ini di Kujuta kalau nggak salah. Bagus loh ini teman-teman. Tapi kita rilis saja karena pemainnya sudah hampir penuh nih, 500. Kita rilis semua. Tadi siapa tuh namanya, si Makan atau siapa tuh. Kita rilis. Nih jadi percobaan kelima ya. Semoga saja percobaan kelima ini membawa keberuntungan, dapat pemain legend. Amin. Kita coba tap ini aja sih, nggak usah tap, kita rekrut batal 3 kali karena trik ini juga paten. 25.000 GP batal, 25.000 GP batal, rekrut 25.000 GP batal. Nah ini yang keempat, langsung saja kita rekrut teman-teman karena ini triknya juga paten. Apakah bener-bener paten? Emang mantap teman-teman semua. Please Konami, semoga saja Irwin, Robson, atau Luis Figo. Nah mantap, black ball atau Gullit. Oke siapa nih? Alhamdulillah dapat Luis Figo teman-teman semua di akun utama saya. Aku belum punya nih Luis Figo, alhamdulillah. Mantap-mantap, gacor sih teman-teman. Akhirnya percobaan kelima dapat pemain legend saja. Hah? Tapi ya nggak ada barengannya teman-teman, cuma pemain legend saja. Setelah tadi percobaan kedua sama percobaan ketiga dapat pemain black ball, kali ini legend nih. Percobaan kelima dapat Luis Figo, alhamdulillah. Yuk langsung saja kalian buktikan teman-teman trik dari saya untuk event box draw legend terbaru kali ini. Saran dari saya, tap pemain dari kiri ke kanan ya, itu mantap karena saya dapat black ball. Terus kalian tap pemain legend terbarunya, si Irwin sekali sama Robson sekali, juga mantap. Terus yang terakhir kalian rekrut batal 3 kali, yang keempat langsung kalian rekrut. Silahkan kalian coba, semoga kalian juga bisa beruntung mendapatkan pemain legend sesuai incaran kalian. Amin. Dan okelah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini. Jika kalian suka video ini silahkan klik like dan juga subscribe channel Idam Panit di sini agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Dan ada yang salah kata, saya mohon maaf. Salam peace lovers, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.